Apa ini, Mbak? Itu jamu dicampur sama mustika tai kucing buat giniin tuan keramat. Nanti kalian cari pohon keramat di sana sekitar jam 6 sore. Kalian giniin, itu pohon ngasih nomor sama kalian. Coba ya. Enggak, bro. Gantian, bro, gantian. Oke. Kita kaya, bro. Kita kaya. Kita kaya, bro. Woi, Blay. Subscribe, Blay. Woi, denger gak nih? Subscribe dong, Blay. Kalau belum subscribe, subscribe dong, Blay. Aku tunggu nih. Hayu. Ancisnya doang, pokoknya nggak ada. Sikat. Hey, bro. Woi, dari mana, bro? Buat abis nolongin orang kecelakaan, bro. Gimana, bro? Tadi di sana keluar. Gimana ceritanya, bro? Gini, bro. Ini kan nih, bro, tadi tuh ada mobil kan, mobil truk lewat di sini, lewat lagi nih motor, terus ketabrak motor ke sini, terus nih supir mobilnya kebalik, terus ininya keluar nih supirnya keluar, terus si supir ngerokok, bro. Ah, bilang aja kamu mau minta rokok sama gue. Aduh, segala macam cerita kecelakaan. Biar ada usahanya, bro. Gua, bro. Enggak bilang minta ya enggak apa-apa sama gue kan. Oh. Enggak enak juga gua kalau enggak ada usaha, bro. Hey, bro. Gue ada akal nih. Biar kita cepat kaya. Gimana kalau kita jadi dukun palsu? Gimana tuh ceritanya, bro? Dukun palsu kayak gitu. Gue gak ngerti, bro. Ceritain, bro. Gampang, bro. Sekarang kan banyak orang yang percaya hal-hal yang mistis itu loh. Yang suka minta-minta nomor togel di pohon keramat. Yang dijampi guna-guna, segala macam lah. Jadi kan kita bikin dukun-dukun palsu. Lo yang jadi dukunnya, lo yang cari pasarannya. Gimana, bro? Nanti uangnya kita bagi, bro. Oke. Gimana? Oke, langsung. Ya. Nanti kalau ada pasien, kamu arahin aja ke belakang sana tuh. Ah. Gue nunggu di situ. Oke, siap. Bro. Lo cari ya. Oke. Tapi lu pakai dukun, bro. Gampang. Jangan kayak gini. Tinggal kayak gini yuk doang. Oke. Mirip kan, bro? Oke. Gue jalan dulu ya, bro. Cari bangsa. Kamu coy, bah tenang aja bro, dijamin nggak kena. Aduh, gimana bro? Rumus uang nggak kena, nah lihat aja rumusnya. Ini apa ini abis ini? Pakai nomor dong, nggak jelas ini kan? Aduh, kamu yang nggak ngerti bro, ini tuh kode bro, biar nggak ketahuan orang. Kita ini kan hansip,
Jadi kalau ngerumus harus gini. Kalau kita ngerumus pakai angka, ketahuan orang mati kita. Oh gitu bro, bilang dong. Gimana ini bro? Angka mati, angka hidup, yang mana ini bro? Ini angka matinya nggak ada bro. Semua angka hidup. Waduh. Tembak ya semua. Ah, nggak bisa gitu. Kan ada angka mati, angka hidup, sama ekor. Nggak ada angka ekor, angka mati, angka depan nggak ada. Tembak aja dah. Ya udah. Kita coba tembak. Wah, bangsa nih. Tuh Hansip pada ngerumus kayaknya. Woi, bro. Ngerumus ya. Lo tau? Tau lah gua. Gua kan tadi dengar pembicaraan kalian bro. Wah, bisa dengar kamu bro. Kayak telinga apa bro? Telinga gua. Telinga gajah bro. Pendengarannya luas. Telingamu apa minumanmu yang gajah bro? Jujur aja bro. Masa kalian zaman sekarang masih pakai rumus kayak gitu? Udah 2021 bro, gak zaman. Sekarang udah banyak tuh ratu-ratu togel. Kalau kalian mau, gua mbah togel juga ada bro. Ntar gua kasih tahu kalian di mana tempatnya kalau kalian mau. Kemarin gua rumus beli 4 angka bro. Ah, gue percaya sama rumus gue bro. Daripada nih, gak percaya gue sama mbah-mbahan gitu. Ah kamu bro, zaman dulu sampai sekarang kamu ngerumus, gak pernah kena bro ini. Ini bro, mbah itu. Siapa tahu, kan? Waduh, kamu yang gak tahu bro, gue pernah kena bro. Cuma satu kali. Alah lu bro. Baru kena satu kali aja bangga. Lu ngerumus kayak gitu udah 10 tahun. Kena satu kali bro. Kali nanya sama tumbah. Enggak bro. Ah, gua gak percaya bro. Sama dukun. Aduh. Musrik bro. Percaya sama dukun. Kata ustadz bro. Yang pergi ke dukun itu. Terus bertanya sama tuh dukun. Percaya sama dukun. Aduh. 40 hari bro. 40 malam gak diterima amal ibadahnya. Ah lu bro kayak pernah ibadah aja. Kan kata ustadz bro. Elah lu bro, sosokan lu ceramah. Kerjaan lu tuh rumus togel dari tadi, dari tahun-tahun yang lalu. Udahlah nih, kalau kalian emang mau ke mbah ya, mbah dukun, ini gua kasih petanya nih. Selamat lu. Udah ya, berangkat. Bisa kamu nyata. Kayaknya gue tahu ini bro, tempat ini bro. Ini rumah janda ini bro. Di belakang rumahnya Haji Gulip. Ngurus bro, mau pergi pergi aja sana sendiri. Oh. Gak setia kawan banget kamu bro. Tapi kan ini kalau tembus lumayan bro, kayak mendadak kita. Bayangin aja bro, kalau kita angka kita tembus, kita bisa beli rumah mewah bro, mobil, motor baru bro. Coba bayangin aja. Iya juga ya. Kayak mendadak kita bro. Gede, gede bro. Oke.
dapat enggak ya pelanggannya nih? Oh, udah siap-siap. Gimana? Ada mangsa, bro. Sip. Nanti bro kayaknya, bro. Iya. Ya. Tungguin ya. Pakaian lo? Iya, siap dong. Kamu tunggu di luar. Oke. Kalau masuk nanti langsung arahin sini aja. Ini udah siap nih. Gua ada alat samaran juga nih, bro. Jadi minta apa dia? Tuge ya? Iya, tuge. Gampang. Bisa kan? Bisa. Itu. Udah. Gimana nih? Mantap ya? Mantap. Sip. Tunggu sini. Bentar dulu. Kalian cari siapa? Kayak mirip yang tadi, bro. Itu yang salis togel tadi, bro. Mirip siapa? Salis togel? Gak kenal gua. Kalian cari siapa sini? Kami cari mbahnya. Mbah dukunnya ada gak? Wadah dong. Dukun. Dalam ya. Tuh. Belok kiri. Monggo. Sebentar, mbah jangan diganggu. Ain tuh mbah. Sebentar, mbah tahu maksud kalian. Mbah sedang melakukan penarikan mustika. Masih panas. Mustika apa itu, Mbah? Mustika apa, Mbah? Ini namanya mustika tai kucing. Kemari, 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 silakan, silakan. Cium, 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 cium. Gimana, cok? Kok bau tai kucing, Mbah? Namanya juga mustika tai kucing. Nih, buat syarat. Mbah tahu maksud kalian. Minta nomor togel kan? Iya, Mbah. Bisa kan, Mbah? Gampang. Sama Mbah enggak ada yang susah. Nih, Mbah kasih ini. Apa ini, Mbah? Itu jamu. Dicampur sama mustika tai kucing. Buat giniin pohon keramat. Nanti kalian cari pohon keramat di sana sekitar jam 6 sore. Kalian giniin. Itu pohon ngasih nomor sama kalian. Mbah gak bisa ngasih nomor. Cuma ngasih jalan saja. Gimana? Bisa? Bisa, Mbah, bisa. Bisa, Mbah. Gitu aja, Mbah, syaratnya, Mbah. Lalu biayanya gimana, Mbah? Sama Mbah gratis. Hah? Beneran gratis, Mbah? Gratis. Hah? Cuma kasih maharnya saja sama Mbah. Wah, enggak aja. Nah, ini kan mahar untuk biaya. Bukan biaya sih, tapi kan untuk sajiannya Mbah lah. Tengah 2 juta. Waduh, tapi kan kalian bisa kaya langsung. Ini info keramat. Oke, Mbah. Tapi Mbah, kami nggak ada bawa uang cash. Gimana dong, Mbah? Gimana kalau transfer aja, Mbah? Transfer harus ada jaminan. Cincin bisa buat Mbah. Cincin ini ya, Mbah? Iya. Ini mahal, Mbah.
Laku berapa dijual nih? Wah, itu lakunya 500.000 mbak. Jadi kalian sisa 1 juta ya? Iya, iya mbak. Di transfer sama rekening mbah. Nanti minta sama ajudan mbah yang di depan. Iya, iya. Mbak. Oh, yang pakai tompel itu? Iya. Ya udah. Ingat nanti giniin bon keramat ya. Ini bang. Ini sajiannya nih. Ini kan? Iya. Mustika tai kucing. Bang, minta rokok mbah. Aduh. Ambil, ambil. Kamu mau? Nggak. Rokok murah itu mbah. Makasih ya mbah. Iya, 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 iya. Gimana? Dapat kita bro. Hah? Emang ini doang nih. Matanya laku 500.000. Apaan tuh? Cincin. Boleh gak nih? Boleh. Ntar kita jual. Tadi sudah dikasih nomor rekening sama yang dulu itu? Udah. Udah aku kasih. Jadi gini, dia itu nanti mau giniin pengkramat. Kamu tungguin di situ. Siap. Kamu tipu aja dia. Aman. Minta lagi sajen. Jadi kita dua kali double kan. Oke. Beres? Jadi gua ke pengkramat ya? Iya dong. Bener nih jadi dukun. Cepet kaya gua ini. Mantap, mantap. Ah, gue tungguin mereka kesini nih. Ini yang kata mbah tadi, pohon keramatnya. Iya. Terus siapa yang gini ini? Kamu aja, hari ini. Gantian dah, gantian. Ya udah, aku aja. Udah, minum jamunya belum? Sudah dong. Enggak bro. Gantian bro, gantian. Oke. Kita kaya bro, kita kaya. Kita kaya bro. Bro, bro, cepetin. Saya nomornya cepet keluar bro. Cepetin bro. Cepetin. Wah, ini gue. Jatuh gue. Ayo, sialan kita ditipu bro. Macam tuh. Wow. Enak bro. Bisa lucu kau. Sampai